Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabil Islami dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami rela Allah Tuhan kami. Kami rela Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Islam agama kami. Dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dengan kesadaran dan tanggung jawab. Salah satunya adalah Syekhul Bia almarhum. Anaknya Syekh Gorontalo. Saat itu Gorontalo masih kabupaten. Yang kemudian harus tenggelam di Sungai Pampang. Dan saya adalah salah satu pelaku. Dan pada saat itu saya dinyatakan sebagai BPO nomor 2. Artinya apa? Bahwa konsolidasi yang kami lakukan ketika terjadi, kemudian kami kritisi, memang menelan korban, tetapi berhasil. Pada saat itu juga kami duduk di DPRD Provinsi Selatan. Kemudian saya menelpon kepada saya Basri Malakun yang saya gubernur, Pak Amin Sam yang pada saat itu menjadi ketua DPRD Provinsi Selatan, termasuk Pak Kegumelar yang saat itu menjadi Pangdam. Mereka sementara melaksanakan ibadah haji. Tapi setelah kami meminta, pada saat itu mulai pihak Telkom itu hari juga langsung diturunkan sewa dari tadinya sudah dinaikkan 400 kembali menjadi 300. Hanya saya pada saat itu sempat melalui korban sampai 3 orang yang meninggal. Adinda, saat sekarang ini kegiatan-kegiatan presur-presurnya seperti itu memang tidak pernah kita lepaskan, karena itu adalah salah satu identitas perjuangan kita sebagai mahasiswa. Tetapi di saat sekarang ini, apalagi saya ini lebih balik posisi sebagai epicentrum intelektual, kita sudah berada di zaman yang namanya revolusi industri 4.0. Ini juga tidak bisa kita tidak akan terikuti sana. Harus kita menyesuaikan bahwa tidak ada yang bisa tahan dengan cepatnya informasi yang ada saat sekarang ini. Nah, saya minta ada di sekalian kader HMI, nilai kejuangan tetap sebagai identitas, tetapi kita juga tidak bisa melepaskan daripada identitas kita sebagai mahasiswa. Jadi insya Allah ke depan kalian akan menjadi kami, kalian juga akan menjadi pemimpin-pemimpin, entah itu di provinsi, suatu negara, atau di kabupaten kota yang ada saat sekarang ini. Artinya apa? Di sisi lain, intelektualitas kita harus bagaimana kita tingkatkan, dan kita harus siap. Kalau hanya menolak, saya katakan kita hanya fokus pada saat perjuangan lagi, jangan sampai justru hadir. Salah satunya adalah Syekhul Bia almarhum, anaknya Syekh Gorontalo. Saat itu Gorontalo masih kabupaten, yang kemudian harus tenggelam di Sungai Pampang. Dan saya adalah salah satu pelaku. Dan pada saat itu saya dinyatakan sebagai BPO nomor 2. Artinya apa? Bahwa konsolidasi yang kami lakukan ketika terjadi, kemudian kami kritisi, memang menelan korban, tetapi berhasil. Pada saat itu juga kami duduk di DPRD Provinsi Selatan. Kemudian saya menelpon kepada saya Basri Malakun yang saya gubernur, Pak Amin Sam yang pada saat itu menjadi ketua DPRD Provinsi Selatan, termasuk Pak Kegumelar yang saat itu menjadi Pangdam. Mereka sementara melaksanakan ibadah haji. Tapi setelah kami meminta, pada saat itu mulai pihak Telkom itu hari juga langsung diturunkan sewa dari tadinya sudah dinaikkan 400 kembali menjadi 300. Hanya saya pada saat itu sempat melalui korban sampai 3 orang yang meninggal. Adinda, saat sekarang ini kegiatan-kegiatan presur-presurnya seperti itu memang tidak pernah kita lepaskan, karena itu adalah salah satu identitas perjuangan kita sebagai mahasiswa. Tetapi di saat sekarang ini
dan kembali posisinya sebagai epicentrum intelektual. Kita sudah berada di zaman yang namanya revolusi Justice 4.0. Ini juga tidak bisa kita tidak akan terikuti sama. Harus kita menyesuaikan bahwa tidak ada yang bisa tahan dengan cepatnya lagu informasi yang ada saat sekarang ini. Nah, saya minta ada dari sekalian kader HMI, nilai kejuangan tetap sebagai identitas, tetapi kita juga tidak bisa melepaskan daripada identitas kita sebagai mahasiswa yang insya Allah ke depan kalian akan menjadi kami, kalian juga akan menjadi pemimpin-pemimpin entah itu di provinsi, suatu negara, atau di kabupaten kota yang ada saat sekarang ini. Artinya apa? Di sisi lain, intelektualitas kita harus bagaimana kita tingkatkan dan kita harus siap. Kalau hanya menolak, saya katakan kita hanya fokus pada saat perjuangan lagi, jangan sampai justru hanya menilai di skeptis. Ini bukan hal yang baru. Dulu ada namanya POC. POC masuk mengobok-obok kerajaan-kerajaan, membuat pola-pola perbedaan antara raja yang satu dengan kerajaan yang lain. Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke wilayah itu. Katanya demonstrasi sudah tidak keren. Katanya demonstrasi sudah tidak asis. Padahal sesungguhnya kalau kita mengerti atau paham bahwa ini semua adalah desain kapitalisme untuk menggugurkan apa yang menjadi nilai perjuangan himpunan mahasiswa Islam. Saya katakan bahwa demonstrasi adalah langkah untuk menyampaikan kepada pemimpin kita yang membuat skema seolah-olah mahasiswa harus buka. Sudahlah, mahasiswa ya cukup buat seminar saja, itu lebih keren. Padahal yang lebih keren itu adalah konsolidasi kekuatan massa untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa Islam yang dari dulu sampai sekarang masih mengawal pemerintahan. Saya pikir Buton yang ada aspal, saya pikir pemana yang dengan emas, saya pikir konawet kara yang dengan nikelnya, dengan mana investasi yang besar masuk ke seluruh negara berbanding lurus dengan kejadian raya. Tetapi lagi-lagi kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir manusia dan tidak disebut dengan kapitalisme. Saudara-saudara sekalian, mulai-mulai ini sudah dari dulu. Dari dulu ingin saya sampaikan. Tapi harapan terbesar saya adalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.